Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pemandangan yang terindah yang berada di Ciamis, Jawa Barat. Terindah dan terhebat di dunia. Itulah sawah-sawah yang sedang tanaman padi yang baru berumur 2-3 minggu. Begitu bagusnya dengan dihiasi berbagai sawung kecil di masing-masing sawahnya itu. Itulah aktivitas para petani di kampung, di pedesaan, di sawah, selalu menyediakan tempat beristirahat sawung-sawung kecil yang ada di tengah sawah itu. Itu yang mengakibatkan indahnya. Nah, ini jalan yang bersih, indah, berliku dan berkelok. Nah, ini berkelok-kelok itu jalannya. Nah, inilah pemandangan yang mengesankan bagi kita yang pada mudik dari kota ke kampung. Lihat suasana kampung yang sedang para petani menanam padi mungkin udah 2-3 minggu yang lalu. Dia sudah mulai menghijau. Itulah keindahan pemandangan ini. Nah, ini saung ya, buat istirahat para petani. Kalau lelah habis bersihin, habis menanam, dan juga habis selalu diberi pupuk, memberi pupuk yang seimbang sehingga tanaman tetap segar, berkembang dan cepat tumbuh. Inilah pemandangan dengan begitu hebatnya, indahnya, menyenangkannya. Nah, seperti ini. Itulah mobil yang ditumpangi Ibu Hajah Eli. Ini lokasi di tempat jagal yang ada di Kelurahan Benteng, Ciamis, Jawa Barat. Ini lokasinya. Ini di samping jagal Kabupaten Ciamis. Dan di sini juga banyak kegiatan yang buat traveling, buat bersepeda, sebutnya lomba-lomba sepeda ada di sini. Tempat inilah taman-taman yang ada di sekitar taman kota Ciamis. Taman hutan kota Ciamis. Inilah lokasinya, mereview taman kota yang ada di Ciamis, Jawa Barat. Ya, taman kotanya seperti ini. Bersih, indah, menyenangkan. Asri. Juga ada tempat berlombanya sepeda, baik sepeda. Bersepeda. Nah, ini lokasinya. Di samping taman kota Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.